threshold line dia, dan kita ada hak untuk menamatkan projek ini. Itu kalau tidak ditamat ataupun dibuat dalam jangka masa yang telah pun dipersetujui dalam kita punya supplementary agreement yang ke-6. Dan kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini ada berita yang cukup ngeri-ngeri sedap ya, cukup barbar dari Pak Tok Mat atau Menteri Pertahanan Malaysia ya, dalam rapat ataupun di Dewan Rakyat Parlemen Malaysia yang menyatakan pengerjaan kapal LCS atau Littoral Combat Ship Maharaja Lela akan dihentikan, Bren. Gimana nih Pak Tok Mat? Gini-gini amat ya, sudah menggelontorkan dana kurang lebih 9 bilion ya ringgit ya. Ini angka yang cukup banyak sekali ya. Diinjek sampai kurang lebih di angka 11,5 bilion ringgit. Angka duit semua ini, Bren. Duit ini semua dibuang gitu saja. Ini Mimin sampai geleng-geleng baca berita dari RTM ini ya. Kayak gini kalau rakyat Indonesia ya. Kalau ini terjadi di Indonesia, habis itu galangan kapalnya, Bren. Kena demo netizen sampai kiamat gak habis-habis diserbu ya kan. Tapi gak usah kaget, ini Malaysia ya. Kalau di Malaysia buat prototipe ya kan, prototipe museum ya, museum kapal ya. Ini nanti akan dijadikan museum kapal tentunya. Museum frigate tercanggih di ASEAN akhirnya menjadi museum. Dan digadang-gadang akan meluncur ke bulan, tapi gagal. Akhirnya diluncurkan ke matahari. Ke matahari gagal, akhirnya nongkrong aja ya kan di galangan sampai kiamat. Aduh, Pak Domat, gimana nih Pak Domat? Baca beritanya aja pusing nih Pak Domat. Netizen Indonesia ini pasti senyum-senyum kayak begini ya. Jadi disampaikan langsung oleh Pak Domat ya, Menteri Pertahanan Malaysia. Pak Domat ini, Pak Domat garis keras ini miminnya ini. Fans boynya Pak Domat ya. Setiap berita gak asik kalau gak ada Pak Domatnya ya kan. Seperti yang ditampilkan Mimin di awal video ya, di situ Pak Domat bilang proyek Maharaja Lela ini pembinaannya akan diberhentikan ya jika term akhir bulan ini gak bisa dikerjakan oleh Bausted ya. Minggu keempat bulan ini, jadi kita lihat saja, berarti kurang 5 hari lagi. Kalau 5 hari lagi si proyek kapal ini nggak dilanjutkan, otomatis kapal Maharaja Lela akan dihentikan proyeknya, Bren. 11,5 bilion ringgit, Bren. Wow, angka yang luar biasa. Ini dikasih Mimin aja ya kan. Langsung siluman ya, auto siluman ya. Dana desa pun auto siluman, Bos, kalau di Konoha ya kan. Bercanda. Oke lah, ini dikutip dari Airtime, pemerintah Malaysia berhak menghentikan proses pembangunan Littoral Combat Ship LCS apabila tidak berjalan sesuai jangka waktu yang telah disepakati ya antara pihak pemerintah dan Bausted ya. Dan dikabarkan juga Bausted akan mengundurkan diri. Nggak tahu problemnya apa, apakah karena sudah cacat dari awal sehingga mustahil untuk diteruskan atau bagaimana ya. Iman-iman sekali ya. Ini tentunya orang Madura siap nampung ini besi-besinya, Pak Domat ya kan. Ditimbang ya, dikali 2000 per kilo kan lumayan ya kan, buat beli-beli nasi lemak ya. Bercanda. Oke lah. Namun Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Hasan ya, atau yang dalam bahasa kita sehari-hari Pak Domat ya, nama panjangnya Dato' Sri Muhammad Hasan, menegaskan pihaknya akan memastikan proyek ini selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan kontrak tambahan yang ditandatangani pada 26 Mei 2023. Saya tidak bisa menjamin apakah akan ada perjanjian tambahan di masa depan. Pak Tomat sudah bilang kayak gitu. Namun Kementerian Pertahanan akan terus memantau proses proyek ini sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan antara pemerintah kerajaan dan Bausted Naval ya. Kami mempunyai hak untuk mengakhiri proyek ini dengan jelas. Pak Tomat bilang kami berhak mempunyai hak untuk mengakhiri proyek Maharaja Lela ini apabila proyek ini tidak selesai dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian tambahan ke-6. Karena gini loh, Bren, terus diinjek. Setiap perjanjian baru minta tambahan duit baru, setiap penambahan baru minta duit baru. Ini disampaikan Pak Domat
saat menutup perdebatan mosi tinjau tengah jangka rencana Malaysia ke-12 atau RMK Kementerian di Dewan Rakyat hari Senin. Hal itu disampaikan menanggapi sindiran anggota DPR Tanah Merah, Datuk Sri Iqmal Hisham Abdul Aziz, yang menyatakan apa jaminan pemerintah terkait perjanjian tambahan pengembangan pembangunan LCS. Karena seperti kalian ketahui, kurang lebih perjanjian baru ini akan meminta tambahan ke kerajaan dananya 2,5 bilion ringgit, kurang lebih segitu ya kurang lebihnya. Namun jelas Muhammad Hasan, proses ini bukannya tanpa tantangan, ada sejumlah permasalahan yang masih perlu diselesaikan bersama vendor dan pihak lain yang terlibat, khususnya terkait kepemilikan desain kapal dan usut punya usut. Meskipun begitu, seluruh pembahasan dan perundingan telah dilakukan dan tercapai kesepakatan. Semua kendala telah diatasi, kesepahaman dengan vendor dan pemilik hak desain kapal termasuk naval telah mencapai tingkat yang memuaskan, tidak ada lagi kendala yang menghambat kelanjutan pembangunan LCS ini, Ren. Seperti itu dalam sambutan di Dewan Rakyat pada hari Senin kemarin. Iya Pak Domat, kalau pakar kepakarannya tanam sayur, ya tanam sayur ya kan. Kalau urusan kapal minta tolong Indonesia kan bisa. Bos Indonesia buatin kapal dong. Apa minta lo? Corvette, frigate, LPD, LHD. Ih bisa dong membuat LHD kalau ada pesanan dari Pak Tomat, tentu kita membuat kapal LHD landing helikopter dok bisa lah PT PAL. Iya. PT PAL jangan enggak kawe-kawe lah, Bren. Pembangunan LCS diharapkan dapat dimulai pada minggu terakhir bulan ini ya. Minggu keempat. Jadi kurang lebih 5 hari lagi harusnya si Maharaja Lela ini kembali digarap. Kalau molor lagi ya sudah, Pak Tomat akan menghentikan proyek ini. Percuma dinanti-nanti juga enggak muncul-muncul ya kan, enggak selesai-selesai. Tetap dibiarkan aja di galangan kapal ya, segini parahnya gitu ya. Pak Muhammad Hasan atau Pak Domat sebelumnya diberitakan mengatakan pemerintah akan melanjutkan proyek pembangunan LCS sebagai bagian dari penguatan pertahanan negara dan Angkatan Laut Malaysia RMN, Royal Malaysia Navy, yang juga melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Perekonomian, dan Badan Dana Angkatan Bersenjata LTAT untuk mewujudkan menyelesaikan aset militer. Tapi semuanya tidak berjalan mulus. Maharaja Lela masih ya setainya di galangan, masih diem-diem baik, nggak ada pergerakan apapun, nggak meluncur-meluncur ke laut ya. Harusnya namanya kapal kan ya, apa ya benar, namanya kapal kan habitatnya ya di laut ya kan, paling nggak ya minimal ya di rawa ya, kalau nggak bisa di rawa ya di danau ya. Kalau di danau perang sama siapa, Min? Ya umumnya, ya kan? Umumnya kan di laut ya umumnya. Kalau nggak bisa di laut ya coba di danau ya. Kalau nggak bisa di danau ya di telaga. gitu lah. Sebelumnya Public Account Committee PAC menyatakan bahwa pemerintah membayar 6 bilion untuk 5 LCS kepada Bauxite Naval Shipyard untuk proyeksi negosiasi langsung. Namun sejauh ini belum ada satu kapal pun yang diterima. Laporan yang dirilis pada tanggal 4 Agustus yang lalu juga mencantumkan 9 kesimpulan sebagai penyebab kegagalan proyek pembangunan 6 LCS penggunaan TLDM yang senilai 9 bilion ringgit. Dan pada tanggal 2 Oktober kemarin, mantan Menteri Pertahanan Datuk Sri Hisamuddin Husin ya dilaporkan mengatakan dengan restunya pembangunan LCS akan dilanjut setelah semua negosiasi dan setiap kesepakatan dalam fase mobilisasi diselesaikan pada akhir Desember 2022. Seperti itu yang dikutip dari Airtem. Nah, berarti itu tadi pembahasan admin. Ini kabar sangat mengejutkan ya dari Pak Dokmat ya, akan menghentikan proyek pengerjaan Maharaja Lela yang kadang-kadang ya akan jadi museum lah, Bren. Seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, Bren, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, and bye-bye.